Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para YouTuber seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya mau menginformasikan tentang harga uang kuno, yaitu uang kuno Rp5.000. Tahun 1980-an yang bergambar orang tua lagi mengasah intan. Dan di video saya ini saya juga mau menjelaskan tentang cara menjual uang kuno tersebut. Oke para kawanku semuanya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Semoga kita semuanya diberi keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para kawanku semuanya yang sudah klik video saya dan yang sudah bergabung di channel saya ini. Dan untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Uang kuno memang sering dijadikan barang antik. Para kolektor-kolektor barang antik dan uang-uang kuno. Jadi tidak heran uang kuno zaman sekarang jarang kita jumpai dan barangnya sangat langka sekali. Dan di video saya ini adalah uang kuno Rp5.000 tahun 1980-an. Uang ini termasuk salah satu uang kuno yang diburu para kolektor. Entah itu kolektor barang-barang antik dan kolektor barang uang-uang kuno. Terkadang kita penasaran tentang harga sebenarnya uang kuno ini. Jadi makanya saya membuat video ini. Saya mau menginformasikan tentang harga yang asli, harga sebenarnya uang kuno Rp5.000 tahun 1980-an yang bergambar pengasah intan. Jadi tidak usah lama-lama para kawanku semuanya, langsung saja kita lihat daftarnya para kawanku. Ini adalah daftar yang asli, harga yang asli dari uang Rp5.000 yang bergambar pengasah intan, emisi tahun 1980-an. Jadi uang ini adalah salah satu uang kuno yang diburu para kolektor karena kelangkaan uang ini dan jarang kita temui dikarenakan sudah sangat langka sekali. Di daftar harga ini, yaitu daftar harga uang Rp5.000, bervariasi harganya. Jadi daftar di sini harganya masih standar para kawanku semuanya, jadi masih mahal uang-uang kuno lainnya. Jadi daftar harga terbaru yang asli di sini harganya masih standar. Padahal uang ini emisi tahun 80-an. Bisa diperhatikan para kawanku harga di sini. Harga uang kuno Rp5.000 yang bergambar pengasah intan ini harganya masih standar dan tidak terlalu mahal. Di daftar harga ini para kawanku, daftar harga uang kuno Rp5.000. Di sini bervariasi. Harganya bervariasi dan di sini dijual di ada beberapa situs online. Di sini ada yang dari Tokopedia, dari Lazada, dari Shopee dan lain-lain. Jadi untuk para kawanku semuanya yang mempunyai uang kuno ini, uang Rp5.000,
tahun 1980-an yang bergambar pengasah Intan ini. Bisa dijual. Caranya gampang dan mudah para kawanku. Yaitu kita tinggal download aplikasi, entah itu aplikasi Shopee atau Tokopedia atau Lazada. Tergantung selera kalian semuanya. Caranya gampang dan mudah para kawanku. Pertama kita upload foto, atau video. Jadi terus kita upload ke jual online. Lalu kita pasang bandrol harganya berapa? Tergantung kalian semuanya. Mau dibanderol harga yang mahal bisa, yang murah juga bisa. Karena di sini daftar harganya masih standar, tidak terlalu mahal juga seperti halnya uang-uang kuno lainnya. Jadi kalau sudah diposting, dijual online, nantinya kalau ada kolektor barang antik atau barang kuno, nantinya akan secara otomatis mendapatkan notifikasi pesan. Kalau sudah menerima pesan dari pesanan kolektor, nantinya akan secara otomatis masuk di pesan kita. Jadi di sini ada dari Lazada harganya sekian, dari Shopee harganya sekian. Para kawanku bebas mau jual di situs online, entah itu Shopee, Lazada, atau Tokopedia, tergantung kalian semuanya. Jadi begitulah para kawanku semuanya, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.